Belakangan ini viral di media sosial, musisi Erdian Anji Prihartanto atau lebih dikenal dengan nama Anji terseret dengan kasus narkoba. Kasus ini langsung menjadi perbincangan publik di dunia maya, bahkan akun Instagram Anji pun langsung diserang oleh netizen. Tentulah banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Bukan hanya pandangan buruk dari masyarakat, tapi juga menjadi pertanyaan khusus, apa yang menyebabkan orang melakukan hal tersebut? Ada beberapa faktor yang membuat orang bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama, mencari ketenangan dengan media yang salah. Yang kedua, karena pergaulan dengan lingkungan yang tidak mengajak dalam kebaikan. Kita membahas faktor yang pertama, mencari ketenangan dengan media yang salah. Kenapa kita bilang media yang salah? Karena ketenangan itu dapat kita rasakan ketika kita mengingat Allah dan bukan dengan cara melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Yang kedua, kurangnya pergaulan dengan lingkungan yang mengajak kita dalam kebaikan. Ketika kita bergaul dengan orang yang beriman, insya Allah kita akan dijaga Allah dalam kebaikan. Ibarat seekor domba yang keluar dari kelompoknya, kemungkinan besar dia akan diterkam oleh harimau. Itulah gambaran orang yang akan jauh dari pertolongan Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu mengingat Allah serta taat kepadanya dan menjalankan segala perintahnya. Amin ya Rabbal Alamin.